salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman semua tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kali ini kita akan menyimak cerita yang berjudul Rumah Dian Terang Sekali. Setelah mendengarkan ceritanya, nanti teman-teman mencoba ya menceritakan kembali kisah tersebut. Selain itu, kita juga akan belajar menggambar denah ruang tamu. Kita juga akan belajar mengenal tentang panel surya. Benda ini bisa mengubah cahaya matahari menjadi sumber listrik. Wah, keren ya! Oh iya, kita juga akan belajar untuk mengukur dengan penggaris dan jengkal tangan kita sendiri. Nah, teman-teman, kita saksikan video berikut ini bersama-sama yuk! Halo teman-teman kelas 2 di rumah, apa kabar kalian hari ini? Nama aku Dian. Oh iya teman-teman, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Jangan lupa untuk berolahraga juga ya, supaya kalian bisa sehat dan kuat kayak aku. Oh iya teman-teman, ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Betul! Wah teman-teman, hari ini sangat cerah ya. Aku paling suka hari yang cerah seperti pagi ini karena sinar matahari masuk untuk menerangi rumahku. Ngomong-ngomong tentang cahaya, kalian tahu nggak sumber cahaya alami yang utama? Betul, matahari. Kalau sumber cahaya buatan bisa terdiri dari lampu, senter, lilin, lampu minyak, dan lain-lain. Tapi bagaimana caranya mereka bisa hidup ya? Nanti kita tanyakan kepada kakakku yuk, namanya Kak Yoga. Sebelum menanyakan kepada Kak Yoga, coba deh kalian amati rumah kalian. Ada berapa lampu di rumah kalian? Beritahu aku ya. Berapa jumlah lampu di rumahmu? Halo teman-teman, selamat datang di rumahku. Ini adalah Kak Yoga, kakakku yang tadi aku ceritain loh. Halo teman-teman semua. Bagaimana teman-teman kelas 2 di rumah sudah berhasil menjawab pertanyaannya belum? Nah, sekarang giliran Dian yang menjawab pertanyaannya. Ada berapakah jumlah lampu yang ada di ruangan ini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, Kak. Betul. Nah, sekarang Dian dan teman-teman mau mendengarkan sebuah cerita tentang panel surya tidak? Panel surya? Apa itu, Kak? Penasaran kan? Yuk kita simak dulu ceritanya. Ayo, Kak. Yuk. Episode 3. Rumah Dian terang sekali. Pada hari Sabtu pagi, Kak Yoga terlihat sibuk membuka-buka beberapa kotak kardus. Dia mengeluarkan lembaran hitam bergaris, kotak-kotak penuh kabel, dan beberapa bola lampu. Selanjutnya, Kak Yoga mulai merangkai dan menyambungkan alat-alat tersebut dengan kabel. Mula-mula Dian hanya mengamati, kemudian dia ingin sekali ikut membantu. "Alat apa ini, Kak?" tanya Dian. Kak Yoga membuka sebuah gambar dan menjelaskan kalau itu adalah panel surya. Alat yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Panel surya yang disinari matahari akan mengisi baterai. Pengisian alat dapat dilihat di layar kontrol. Setelah terisi penuh, baterai dapat digunakan selama 5 jam. Namun, sebelum dipakai, alat harus mendapat sinar matahari selama 8 jam. Saat ini penggunaan panel surya sudah mulai meningkat. Banyak alat dapat bekerja dengan memanfaatkan panel surya sebagai pembangkit listriknya. Penggunaan panel surya tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga di bidang-bidang lain. Dian mengikuti Kak Yoga keluar rumah. Kak Yoga memasang panel surya di atas atap. Tujuannya agar alat dapat berfungsi maksimal. Panel surya dipasang di tempat terbuka yang tidak tertutup pepohonan, kata Kak Yoga. Saat alat sudah terpasang, tiba-tiba langit mendung dan turun hujan. Panel surya belum bisa digunakan karena belum cukup mendapat sinar matahari.
Keesokan paginya, langit masih mendung dan turun gerimis. Selain itu, listrik tiba-tiba padam. Tadi ayah sempat berkeliling dan melihat ada tiang listrik yang tumbang. Semoga matahari segera muncul sehingga bisa mengisi panel surya kita, kata ayah. Syukurlah, matahari mulai nampak. Menjelang sore, Dian sudah tak sabar. Panel surya sudah disinari selama 9 jam. Inilah saat yang ditunggu Dian. Dia ingin melihat apakah panel surya dapat berfungsi. Sebelum dinyalakan, Kak Yoga mengajak Dian mengecek sekali lagi, memastikan kalau semua alat sudah terpasang dengan benar. Kesalahan pemasangan dapat membuat alat-alat hangus terbakar. Syukurlah, panel surya bekerja dengan baik. Ketika lampu dinyalakan, ruang tamu Dian terang benderang. Dian juga mengajak teman-temannya belajar bersama. Ada Yuli, Andro, Meita, dan Lin. Mereka senang belajar di rumah Dian yang terang. Pada saat itu, di rumah mereka masing-masing hanya menggunakan lilin sebagai penerangan akibat pemadaman listrik. Kelimanya meminta Kak Yoga menjelaskan mengenai panel surya. Ternyata, alat tersebut juga ada kelemahannya. Panel surya memang unggul karena sifatnya mandiri atau dibuat di rumah kita sendiri. Namun, alat ini sangat bergantung pada cuaca. Kalau tidak mendapat sinar matahari yang cukup dalam waktu lama, maka alat tidak dapat digunakan. Selanjutnya, mereka bermain gobak sodor dan engklek. Halaman rumah juga cukup terang karena Kak Yoga memasang lampu di beranda depan. Lampu itu adalah lampu khusus penerangan luar rumah sehingga cahayanya lebih terang daripada lampu di dalam ruangan. Malam itu, berkat panel surya, rumah Dian terang sekali. Wah, ternyata ceritanya tentang panel surya rumah kita ini ya, Kak? Iya, menyenangkan kan bisa berbagi cerita ini dengan teman-teman di rumah? Nah, sekarang kita jawab dulu pertanyaan dari cerita tadi ya. Mau, Kak? Yuk. Pertanyaannya mudah-mudah kok. Kalau tadi teman-teman menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa ikut menjawab. Siap ya? Pertanyaan pertama, apa sih judul cerita tadi? Judulnya Rumah Dian Terang Sekali. Ya, benar. Lalu, siapa aja sih yang ada dalam cerita ini? Ada Dian, Kak Yoga, ayah, ibu, dan teman-teman Dian juga. Dan ada berapakah jumlah teman-teman Dian dalam cerita ini? Ada Yuli, Andro, Meita, dan Lin. Ada 4 orang, Kak. Tepat sekali. Nah, sekarang teman-teman semua bisa ceritakan dengan singkat apa sih yang terjadi di awal cerita tadi? Lalu, apa yang terjadi di tengah cerita tadi? Dan akhirnya bagaimana? Setelah panel surya terpasang, ternyata hujan turun. Aku dan Kak Yoga sedikit khawatir. Jangan-jangan panel suryanya tidak berfungsi. Untungnya hujan reda dan matahari kembali tampak. Sorenya aku dan Kak Yoga mengecek kembali apakah panel suryanya berfungsi dengan baik. Hebat! Berarti cerita ini berlangsung kapan aja sih? Pagi hari kah atau malam hari? Seharian Kak, dari pagi sampai malam. Wah, bener lagi. Nah, sekarang teman-teman semua masih semangat kan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Yoga? Karena Kak Yoga masih punya beberapa pertanyaan yang menarik lagi loh. Semangat dong, Kak! Sekarang, Dian dan teman-teman semua baca pertanyaan di layar ini ya. Kita isi titik-titik di pertanyaan itu dengan 4 kata ini. Atas, beranda depan, panel surya, dan lampu. Coba Dian, sekarang kamu baca soal nomor 1. Kak Yoga memasang panel surya di atap. Berarti jawabannya atas. Benar. Berikutnya, ketika titik-titik dinyalakan,
ruang tamu Dian terang benderang? Jawabannya? Lampu! Yang ketiga, halaman depan rumah juga cukup terang karena Kak Yoga memasang lampu di... beranda depan! Benar lagi! Yang terakhir ya, malam itu ketika titik-titik dinyalakan, rumah Dian terang sekali. Panel surya! Wah, benar semua. Teman-teman di rumah juga menjawab pertanyaannya dengan baik kan? Wah, hebat semuanya ya. Jadi sebenarnya panel surya itu apa sih, Kak? Jadi, Dian tahu kan kalau lampu dan alat-alat listrik di rumah bisa nyala karena apa? Listrik? Betul. Nah, listrik itu dihasilkan oleh macam-macam tenaga dan yang paling banyak digunakan itu tenaga bahan bakar batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Tapi ada pembangkit listrik lainnya juga loh. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga? Pembangkit listrik tenaga surya. Berarti surya juga termasuk cahaya? Matahari. Nah, sekarang kita lanjut ke balima ya. Dian dan teman-teman di rumah baca kelima kalimat ini dengan lantang. Anak sana begitu mungkin seorang. Nah, coba sekarang kayak bacak ya. Lalu Dian dan teman-teman di rumah baca sekali lagi ya. Sana mungkin seorang anak begitu. Wah, suaranya lantang sekali loh. Terdengar sampai sini. Nah, karena kita sudah selesai bercerita dan membaca, kita masuk yuk, Dian. Iya, Kak. Kebetulan Dian ingin menanyakan sesuatu kepada Kakak. Kakak bisa membantu Dian mengira-ngira, kan? Bisa dong. Tapi tunggu. Dian mau mengira-ngira apa ya? Oke. Teman-teman penasaran gak? Coba sambil ditebak ya. Dimanakah Dian dan Kak Yoga berada dalam gambar ini? Ini adalah posisi yang sama saat Dian menyapa kalian pagi ini loh. Pasti masih ingat kan? Dijawab ya teman-teman. Sudah tahu kan jawabannya apa? Betul, teman-teman. Jawabannya adalah B, di balik jendela. Lalu, Dian ingin tahu apa tentang jendela ini? Kira-kira berapa ukuran jendela ini ya, Kak? Oke, kita ukur lebarnya dulu ya. Sekarang, coba Dian ukur menggunakan jengkal tangan Dian dari sini sampai situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lebih dikit, Kak. Lalu panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, Dian gak nyampe, Kak. Oke, gak apa-apa. Tapi dari yang Dian lihat, kalau lebar jendela ini 10 jengkal, berarti kira-kira panjangnya berapa ya? Lebih dari 10 jengkal kah? Kurang atau sama? Gak mungkin kurang dari 10 jengkal, Kak. Sepertinya lebih dari 10 jengkal. Kira-kira? Kira-kira 15 jengkal. Sekarang kita hitung aja ya. Satu jengkal tangan Dian sama dengan berapa sentimeter? Penggarisnya mana? Kamu tenang aja. Lihat nih. Tara! Wah, kok bisa, Kak? Iya dong. Selain pecinta alam, Kak Yoga juga sedang berajal sulap. Sekarang kita coba ukur ya, berapa sentimeter jengkal tangan Dian. 15 cm, Kak. Satu jengkal aku sama dengan 15 cm. 15 cm. Berarti kalau 10 jengkal tangan Dian sama dengan? 150 cm. Betul. Kalau lebar jendela ini 150 cm atau setara dengan
10 jengkal tangan Dian, berarti kira-kira panjangnya berapa ya? Kalau 15 jengkal berarti... Berarti kira-kira panjangnya 225 cm. Wah, susah banget sih kak. Angkanya sampai ratusan. Bagaimana? Sudah lebih jelas belum Dian? Sudah kak, tapi kayaknya Dian perlu berlatih lagi deh. Betul itu. Teman-teman di rumah juga ya, jangan bosan-bosan untuk berlatih mengukur. Dan jangan takut untuk menjawab salah, oke? Besok kita belajar apa lagi ya kak? Besok kita belajar arah dan letak ya. Ayo kak. Oke. Dian dan teman-teman di rumah semua, coba perhatikan gambar denah pada layar ini ya. Lalu sebutkan nama-nama ruangannya. Baik Kak Yoga. Di sini ada WC, dapur, kamar dua, kamar utama, ruang makan, garasi, ruang keluarga, kamar tamu, ruang tamu, dan teras. Jadi ada berapa ruangan di denah ini? Ada 10 ruangan, Kak. Benar. Nah, sekarang kita pecah gambar denahnya ya. Coba Dian baca. Garasi berada di sebelah kiri ruang keluarga. Ruang keluarga berada di sebelah kanan garasi. Ruang makan berada di belakang kamar tamu. Kamar tamu berada di depan ruang makan. Benar. Nah, lalu bayangkan ya, kalau Dian baru sampai nih, habis naik mobil. Lalu Dian turun dari mobil. Berarti Dian sedang berada di garasi. Dari garasi untuk masuk rumah berarti Dian akan melewati teras. Tepat sekali. Kak Yoga ada ide nih. Supaya lebih gampang membayangkannya, gimana kalau kita langsung masuk aja ke denah ini? Mau nggak? Bagaimana caranya itu, Kak? Mau coba? Kita hitung sampai 3 ya. Kak Yoga mau sulap lagi ya? Seru kan? Yuk coba. 1, 2, 3. Wow, keren banget kak. Sekarang Dian coba ulangi sekali lagi ya. Sebutkan ruangan seperti dalam denah. Tapi kali ini dimulai dari garasi. Lalu kemana tadi? Teras. Bagus, kita mulai ya. Sekarang kita berada di garasi, lalu teras, dan ini adalah ruang tamu. Kemudian ini kita di ruang keluarga, di sebelah kanannya ada kamar tamu. Bagus sekali, Dian. Lalu di belakang kamar tamu ada ruang makan. Di sebelah kirinya ruang makan ada kamar utama. Kamar utama ada di depannya WC, dan di sebelah kanan WC ada dapur dan kamar dua. Yeay, sudah lengkap semua ruangannya. Apakah Dian sudah lebih paham tentang arah dan letak sekarang? Sudah, Kak. Sebelumnya kita pejamkan mata lagi, lalu buka setelah hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Wah, kita kembali ke dunia nyata, Kak. Iya, sekarang Dian dan teman-teman di rumah coba perhatikan gambar denah ini ya. Nah, terlihat ada yang kosong, kan? Iya, Kak. Tugas kita adalah mengisi gambar yang kosong tersebut dengan nama-nama ruangan yang tepat berdasarkan kalimat berikut. Ruang tamu berada di depan kamar utama. Ruang keluarga berada di belakang kamar anak. Kamar utama berada di depan ruang makan. Dari kalimat tersebut berarti jawabannya... Jawabannya B, kamar utama, A, kamar anak, dan C, ruang makan. Kita latih sekali lagi ya. Ini adalah denah kedua. Simak kalimat berikut ini ya. Ruang keluarga berada di belakang ruang tamu. Ruang keluarga berada di depan dapur. Kamar tidur anak berada di belakang kamar tidur utama. Halaman rumah berada di depan kamar tidur utama. Berarti jawabannya... Jawabannya... Gambar A, ruang keluarga, B, dapur, C, kamar tidur utama, dan D, halaman. Yakin? Coba lihat lagi jawabannya. A dan B tertukar nggak tuh?
Oh iya kak, gambar A dapur dan B ruang keluarga. Itu baru benar. Sekarang latihan terakhir ya. Kita sama-sama mengisi titik-titik pada kalimat ini dengan kata kiri, kanan, depan, belakang ya. Teras berada di sebelah kiri taman dan di depan ruang tamu. Coba Dian dan teman-teman lanjutkan. Ruang tamu berada di depan ruang keluarga dan di sebelah kiri kamar tidur tamu. Dapur berada di sebelah kanan WC 2 dan di belakang kamar tidur anak. Ruang keluarga berada di depan ruang makan dan di belakang ruang tamu. Tempat ibadah berada di belakang WC 1 dan di depan kamar tidur utama. Wah, kali ini benar semua. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau masih ada salah satu, dua, atau lebih, gak usah berkecil hati ya. Yang penting apa? Tetap semangat berlatih, Kak. Oke. Halo teman-teman. Sudah tahu dong siapa aku? Yaps, benar sekali. Aku sih Bajak Laut Cilik. Bagaimana peta harta karun kalian? Kemarin kalian sudah berhasil kan membuat denah kamar belajar? Aku yakin sudah. Soalnya aku juga sudah loh. Mau lihat hasilnya. Ini dia. Nah, hari ini aku mau gambar satu denah ruangan lagi. Untuk melengkapi peta harta karunku. Yaitu ruangan... Kalian bisa tebak nggak? Benar, ruang tamu. Di ruang tamu rumahku ada satu meja bulat pendek dan 4 kursi yang mengelilinginya. Lalu ada lampu pojok di sudut ruangan. Ada lemari pajangan dan ada karpet. Sebentar ya, aku coba buat dulu denahnya. Nah, ini dia hasil sementaranya. Besok kita akan tambah lagi ya gambar denah ruangannya. Supaya di akhir minggu ini peta harta karun kita sudah selesai. Sampai jumpa besok teman-teman. Hari ini sinar mataharinya terik sekali ya kak. Jadi panas. Loh, Dian lupa ya. Oh iya, gak boleh mengeluh. Karena... Terik itu adalah matahari yang sedang memberikan tenaga untuk si panel surya dan untuk kita juga. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Jangan lupa ya, jaga kesehatan kalian semua dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan... Dan jangan lupa untuk berolahraga ya. Oke. Dadah. Dadah.